Selamat tengah malam KC, pendengar Misteri Jam 12. Assalamualaikum para pendengar semua. Pada tahun 1990, saya pernah menjalani, katanya, ketika itu menjalani perkhidmatan negara di kawasan Selita. Tempat itu memang KC dikatakan tempat itu berantai, angker. Ramai yang dah nampak Fatima Rokes, termasuk saya, di dalam Selita Camp. Masa itu sekitar pukul 4.45 pagi. Tak silap saya, saya sedang nak mandi. Tempat tandas yang disebutkan tu, kalau malam memang menyeramkan, sunyi sepi dibuatnya. Tiba-tiba, saya terdengar di luar pintu tandas, seolah-olah bunyi orang bergerak. Macam bunyi seseorang bergerak menggunakan but ami. Sedang hentak-hentak beberapa kali. Saya fikirkan kawan saya mungkin yang membuat bunyi tersebut. Mereka nak takutkan saya, saya rasalah. Bila saya keluar dari tandas, saya ternampak apa yang saya lihat adalah sesuatu yang menakutkan. Kesi, sesuatu yang kita panggil, kita beri nama kakak cantik. Sedang seolah-olah berada di atas pohon, pohon mangga, berdekatan dengan tandas yang saya gunakan ketika itu. Bila saya tengok, saya pun masuk balik. Tak berani kisi. Dan saya cakap dengan segera, dengan cepat, saya habiskan bersihkan badan. Dan itulah saya berkongsi pengalaman dari Man yang berlaku di salah sebuah kem di Selita. Pengalaman selanjutnya, yang ini pula katanya, Hidayah, selamat malam KC. Saya ingin berkongsi pengalaman saya yang berlaku semalam. Ia berlaku di salah sebuah ATM Citibank di kawasan Jurong. Pada ketika itu, suami saya sedang menunggu saya di dalam kenderaan, sementara saya membuat cash deposit di ATM yang saya sebutkan awal tadi. Pendengar Ria 897 FM, suasana di sekeliling, suasana di sekeliling tempat saya depositkan duit memang sunyi. Maklumlah mungkin dah malam. Dan saya ni Kesi, jenis yang penakut orangnya. Jadi setelah selesai transaction cash deposit yang saya lakukan, tiba-tiba telefon di tepi mesin ATM berdering dengan nyaring dengan kuat. Oleh kerana saya seorang saja yang berada di situ, tentu sekali panggilan itu untuk saya, kan? Saya pun mengangkat gagang telefon menjawab panggilan tersebut. Panggilan itu, "Hello? Hello? Hello?" Saya sebut hello beberapa kali, tapi di hujung talian tidak ada sesiapa yang menjawab. Saya pun letaklah gagang telefon itu kembali ke tempatnya. Saya ingat transaction yang saya lakukan tadi ada masalah, tapi di skrin ATM tidak menunjukkan apa-apa pun. Apalagi kisi, bulu roma saya mula meremang. Dan telefon sekali lagi berdering. Kali ini memang menakutkan. Dahlah saya seorang, kawasan tu sunyi sepi. Dengan pantas, saya keluar dari situ dan menuju ke arah kereta. Itulah pengalaman saya, KC. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam, KC. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.